what's left is right. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku di Coretan Fitri, tempatnya coret-coret segala isi hati. Apa kabarnya nih kalian semua, fans Teknike dan Amel Amelia? Semoga kabar baik ya. Teh Fitri kemana aja nih, jarang bikin video tentang Amel. Begitu salah satu komentar di channel YouTube aku ya. Seperti kita ketahui Amel Ides, jadi kita harap bersabar menantikan si cantik pengobat rindu ini hadir kembali menjumpai kita semua. Di live-nya yang minggu-minggu kemarin ini, seperti biasa, kalau kita mendengar suara Amel ini lembut banget, nyaris tak terdengar. Dan yang lebih bikin takjub lagi ketika Amel berbicara dengan salah satu karyawan kafe yang mungkin kebetulan lagi berada di dekat meja Amel. Coba perhatikan deh suaranya, sopan banget sehingga terlihat jelas Amel ini calon psikolog yang memang tertata bahasanya. Wanita berkelas yang menjaga sopan santun dengan lawan bicaranya dan wajahnya ramah banget. Berapa mas? Jam 11.45 Jam berapa? 11.45 Buka jam? Jam 7? Itu kenapa yang paket 20.000 tuh cuma jam 3? Oh, dari sananya. Selain di sini ada di mana lagi cabangnya? Di Palmerah. Palmerah. Iya. Apalagi yang sudah pernah bertemu dengan Amel ya, mungkin luar biasa ya Amel di mata mereka. Amel juga bercerita bahwa akhir-akhir ini Amel sering gak konsen dan gak fokus ketika belajar. Kalau pulang ke rumah maunya langsung rebahan karena capek banget. Gimana nih? Kalian punya tips nggak biar belajar lebih fokus lagi? Begitu kata Amel. Ya, sedang ujian tugas. Kalau aku pulang sekarang nanti nggak kerja-kerjain tuh. Jadi makanya aku kerjanya di luar. Kalian ada yang kayak aku juga nggak? Kalau udah nyampe rumah semuanya tidur aja, nggak mau ngerjain tugas. Capek banget tuh. Sini. Di tengah kesibukannya, ternyata Amel masih meluangkan waktu untuk menjumpai fansnya. Jadi untuk kalian semua para fans setia Amel Amelia, tetap bersabar ya, menunggu live Amel terbaru berikutnya. Tapi jujur, kalau menurut aku, Amel makin dewasa ini makin mirip Teknike Ardila. Aura kecantikannya makin terlihat, apalagi gaya busana Amel memang mendekati cara berpakaian Teknike yang fashionable banget. Dengan rambut sebahu dan wajah sendu Amel, itu menjadi ciri khas begitu kuatnya aura Teknike dalam diri Amel. Sehingga ini menjadi salah satu alasan kenapa begitu banyak fans Amel yang tetap menantikan kehadiran Amel. Wajah Amel yang sendu terkesan agak murung, padahal mungkin aslinya tidak ya guys, mengandung misteri yang tidak terpecahkan hingga saat ini. Kenapa Amel begitu mampu membawa ingatan kita kepada sosok Teknike Ardila? Dan kenapa Amel seolah-olah meneruskan cita-cita Teknike yang ingin sekolah setinggi-tingginya dan berhenti berkarir di dunia artis? Gimana nih menurut kalian? Ya, apapun jawabannya, Amel adalah sang pengobat rindu yang tak akan tergantikan ya. Oke, sampai di sini dulu video aku hari ini. Tidak lupa kita ucapkan Al-Fatihah untuk almarhumah Teknike Ardila, mami dan papinya tercinta. Salam sehat untuk Amel dan kalian semua.